Halo subscriber, halo guys, kembali lagi. Sekarang saya mau mencari kera ekor panjang, kera yang sering meresahkan para petani di daerah Gunung Kidul. Saat ini saya berada di Sabtosari. Sebelah sana Gunung Beguk. Itu konon katanya lokasinya para monyet. Sekarang saya mau berangkat ke sana. Ikuti terus. Lagi. Itu pawang monyet baru datang. Nih, review kali ini mau cari ketek perjalanan. Mantap. Engko di melu garap engko. Tak gawe channel ya. Tak melu-melu omros ngevlog-ngevlog. Hah? Jagung. Nah, niki meng aku mlaku nek, Mbak. Oh, nggih. Aku mlaku ya ini urung tutup wengi. Lah nggih. Kan kapan mah ajeng delok ketak. Jan meng ajeng delok. Sampun. Lha mboten nenten nggih, Mbak. Tapi kira lek ya. Lho kok ya nak awan. Lah iki mong. Kene iki. Anak kaya lapangan kowe. Lah iki kaya sawah anu apa pari tok. Oh iya, ngendi ngono? Iki anu ya wong mbamban lore lak luweng. Ngendi kono kowe omah? Suarane iki dengar video. Ternyata mencari rombongan kera itu agak susah. Ternyata kalau dicari malah enggak kelihatan. Tapi kalau kita pas nggak nyari, katanya biasanya malah sering muncul dan sering merusak tanaman. Tapi kita akan coba menunggu sampai sore. Mudah-mudahan nanti terlihat. Nah, ini masih tetap untuk menunggu kera, teman-teman. Ini kira-kira masih lama, tidak kelihatan. Untuk ini saya melanjutkan menunggu keranya sambil membakar jagung. Yuk, kita membakar jagung. Nah, ini teman-teman sang pemburu keranya. Halo, itu kameramen. Nah,
Bakar jagung, Lek. Iya, iya, bakar jagung nih. Untuk menunggu kera sambil membakar jagung. Orang ajak walo ya, kamu anti wong. Paling ira kiri. Lali nah, kamu kira cara. Nah, ini rumah sang pemburu kera ini. Dia dah tinggal di sini ya sekitar 10 tahunan, teman-teman. Ini rumah buatan sendiri. Lah ini kita tadi untuk menunggu jagung. Jagung untuk apa ya? Galenia itu dipotong untuk menunggu si kera tadi, kita menunggunya dengan membakar jagung. Nah, siapa tahu keranya mau makan jagung. Nah, apalagi yang bilang tadi teman-teman temannya. Wah, ini parah ini. Ini dari sang pemburu tadi untuk menunggunya dikasih jagung. Ini di ladang miliknya Pak Sutio. Sang pemburu kera. Sang pemburu kera, penunggu hutan alas Gunung Beguk. Gandu. Gandu itu posisinya sebelah selatan Gunung Beguk. Itu Pak Sutio sudah puluhan tahun tinggal di hutan sini sendirian. Ini ya lumayan sangar ya, Pak ya? Ya lumayan. Hanya lumayan saja ya. Lumayan saja. Walaupun tinggal 10 tahun hanya dengan gubuk ini, teman-teman. Ini hanya lumayan. SL. Ampe wong. Nek ora tak urip iki. Nang kene tri apik banget ya semua. Oh, nek tri apik. Maaf guys. Kali ini kami belum bisa melihat secara dekat hewan yang kami cari. Jadi mungkin lain waktu akan kami coba lagi untuk menelusuri keberadaan si kera ekor panjang. Ikuti terus petualangan kami.